Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Yamura Custom Rod. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Yamura. Untuk yang baru gabung, jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan saya lebih berkarya. Oke, untuk video kali ini saya akan mereview atau membahas salah satu duran premium lagi, ya, ini dari produk Lican Slow Pitch. Oke, ya, barangnya bro. Slow Pitch LC SSP 66 MHF. Iya, kan. Oke. Untuk panjangnya sendiri 66 ya, atau 6,6 feet 195 cm. Moderat, bentuknya moderat, PE 2 sampai 5. Maksimal beratnya 150 sampai 500 gram. Sudah di custom full body konsep ya, untuk model of head. Untuk model ring spiral bit loader. Torel set model untuk kayu ya, berat seperti ini, warna hitam variasi gold. Ini pesanan Om Fajar Rahman ya, salah satu subscriber dari Kendari Laut Tenggara, mau dibuat turnamen festivalnya Slow Pitch. Untuk detail namanya Sahriza Arraja. Semoga bagus dari bad ya. Untuk model ini mirip Tokayo ya, Tokayo RC Race. Cuman ini seri Lican dan custom limited edition pasti ya. Ini untuk bad pakai bad jelas, cepat berat, dan untuk bagian variasi ini pakai karbon ya, pakai karbon ini juga evaluasi.
untuk wincek atau cincin busa ini menggunakan hitam dan celah gold diamond. Ringset biasa, relset gigi, locknya karbon, miripnya tokayo, dan untuk ring gauge nya Fuji Kilo Rigger ya. Oke, untuk tapernya kira-kira segini bro. Kalau untuk low fit sendiri dia mainnya di ujung ya, jadi ujungnya dia lentur. Walaupun maksimal 500 gram ini lentur, beda dengan yang seri Steam ya, dia lebih kaku. Tapi untuk blenglikan sendiri ya, kalau dibandingkan dengan blengkeng esuga, badak dan lain-lain, dia lebih lentur ya untuk teksturnya, lifting dan lain-lainnya. Karena entah bagaimana apa patokan pencarian LPS atau PE itu tiap band pasti beda bro. Tiap aplikan blank atau ukuran sekalipun beda band itu pasti beda untuk kelenturannya. Sekarang kita sama untuk komposisi patokan pencarian LPS itu beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan antara satu blank ini dengan yang lain. Sama persis nggak bisa, nggak ada itu, pasti beda. Oke, untuk panjangnya sendiri ini one section ya, 195 cm. Untuk tabel nyalikan nanti saya tampilkan juga di video ini. Cukup mewah ya, juga sangat simpel desain. Untuk tokayo ini saya suka banget nih bro, karena bentuknya satu ini panjang, untuk bed bawahnya panjang, dan ini juga sangat simpel genggaman begini. Nah ini kita nggak panas ketiak, juga masih enak. Oke, kalau ada yang berminat nanti bisa langsung ke WA saya ya, ada di deskripsi atau di bawah video sini juga ada. Mau tanya-tanya dulu atau sekedar sharing boleh, santai saja bosku. Kalau untuk harga sendiri sering saya bilang ya, nggak bisa buat patokan antara satu joran dan joran lainnya. Kalau Lican Slow Fit ini sendiri kemarin habis sekitar 2,5 ya, karena ini blanknya sendiri udah 1 jutaan lebih nih. Makanya ini juga termasuk blank premium. Nanti tinggal kita sesuaikan juga untuk variasinya dan lain-lain. Detail mulai 0 sampai jadi joran seperti ini nanti saya rincikan totalnya biar lebih jelas dan tidak ada dusta. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih banyak untuk bosku semua yang sudah mendukung channel Yamura Custom Rod. Semoga bosku dalam keadaan sehat selalu, berlimpah rezeki. Jangan lupa bahagia bosku. Salam sehat, salam mancing dari saya Yamura Custom Rod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.